Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat nih, si Aryan lagi manja nih. Dia lagi pengen disuapin makan. Oke, saya makan apa, Seng? Ikan. Ikan apa? Lele. Dia emang suka ya? Ikan lele. Kenapa ikan lelenya? Kita suka. Nggak mau nih. Ini nggak mau rasa juga. Hah? Udah ini kenyang kali masih. Buat ntar aja. Atau pakai kecap aja? Enggak, tadi udah. Yang sama kakak itu mau. Minta sama kakak pakai kecap aja yang pink. Mana mau? Nanti di buku saya berikutnya tahun 2022 ini, rencana bulan Februari ya, judul buku saya adalah Seven Awareness of Excellent Parenting. Bagaimana kita mendidik anak menjadi manusia di atas rata-rata. Itu acing. Iya. Acing. Iya. Tapi makan dulu ya. Itu acing. Acing. Jadi kalau Anda punya masalah ke anak susah makan dan langsung menyerah, nah itu sangat disayangkan. Karena anak-anak tuh dunianya mainan, kadang-kadang lagi main dia malas untuk makan juga kan. Maka bagaimana kita sambil makan, ciptakan mainan. Ini contoh ya, ini kan saya lagi makan santai sama dia. Saya ciptakan mainan seperti mainan ini. Ya. Oke. Okay. Mau duduk dia. Di dalam buku Seven Awareness of Excellent Parenting, saya menuliskan bahwa kalau kita mempraktikkan ilmu tersebut, kita sedang ingin mencetak anak-anak ajaib ya, anak-anak ajaib, anak-anak yang penuh dengan keajaiban ya saya, betul nggak saya? Cuma, oh. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang tua kayak gini aja dia bisa tidur loh. Kita pura-pura tidur juga. Gak nyampe 10 menit ya bisa tidur. Kita lihat ya. Jadi digoyang-goyang malah dia meyakini bahwa ayahnya ada gitu dibandingkan dia. Diam berarti sudah pergi. Ternyata gak tidur. Itu. Wow, wow, kaget. Wow, 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 ngam. Luangkan waktu bercanda walau sebentar dengan putra-putri Anda. Beri saya kepada sah.
dan Zelia dan kakak Zara, kakak Jelly dan Sarian ini suka. Lihat, lihat, hey guys lo, hey guys, hey guys, hey guys, hey guys lo, hey guys. Hey guys, jangan lupa subscribe gitu. Babi. Subscribe. Babi. Subscribe. Babi. Subscribe. Babi. Subscribe. Daddy. Subscribe. I will die. Ow. Ow. Yeah. Ow. Begitu ya sahabat aku. Dia mulai kok. Oke, demikian sahabat-sahabat Nakoi ya, sharing singkat saya tentang Nakoi Parenting untuk putra putri Anda di manapun Anda berada. Bye bye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.